Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar FM yang dirahmati Allah, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan itu banyak nikmat-Nya yang telah maupun yang akan diberikan kepada kita, sekalipun itu tidak pernah kita minta, tidak pernah kita mohonkan, tetapi Allah telah cukupkan kita semua dengan segala kemahamurahan. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mempelajari risalah beliau dan beristiqomah dalam menjalankan apa yang diajarkan. Di antara waktu Ramadan, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Dia menyediakan bagi para hamba-Nya waktu-waktu utama yang pada saat itu semua kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan balasannya dibandingkan waktu-waktu lain. Di antara waktu itu adalah bulan Ramadan yang penuh berkah sekarang sedang kita jalani. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi umat manusia, yaitu pada bulan Ramadan. Pendengar radio Persada FM, bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan. Maka hendaklah kita sikapi dengan penuh harapan dan kebahagiaan. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun. Hendaklah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditolong dalam melakukan amalan soleh, serta mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima seluruh amal kita. Karena bulan Ramadan sebagaimana telah diketahui bersama memiliki banyak keistimewaan. Di antara keistimewaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa pada bulan Ramadan sebagai salah satu rukun. Orang yang telah memenuhi persyaratan tidak diperkenankan meninggalkan puasa pada bulan, kecuali dengan alasan yang benar syarat seperti safar ataupun sakit. Itu pun dia tetap dikenai beban untuk gantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum syahran falyasum, faman kana maridan safarin ayyam. Barang siapa di antara kamu hadir, maka
ia berpuasa apa. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari itu. Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan kepada orang yang tidak mampu lagi untuk puasa. Orang seperti ini tidak dikenai kewajiban mengganti puasa. Dia hanya dikenai kewajiban membayar fidyah sesuai dengan ketentuan syariat. Pendengar Radio Persada FM, di antara keistimewaan Ramadan yaitu salat tarawih yang disyariatkan khusus pada bulan Ramadan. Maka seharusnya bagi seluruh kaum muslimin memperhatikan dengan baik. Hendaknya kita memperhatikan cara pelaksanaannya agar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar adat ataupun sangat disayangkan fenomena di tengah masyarakat kita, banyak di antaranya yang melaksanakannya namun seakan sebagai adat saja. Bahkan ada yang seakan-akan beradu cepat dalam menyelesaikan salat. Pendengar Radio Persada FM, keistimewaan lain dari Ramadan yaitu Allah Subhanahu pilihnya sebagai waktu untuk menurunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nasi hati minal huda." Bulan Ramadhan bulan yang diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan kebenaran petunjuk dan pembeda antara hak dan Quran Surat Al-Baqarah 108. Mendengar hasil Radio Persada FM, masih banyak lagi keistimewaan bulan Ramadhan, bulan yang ditunggu kehadiran oleh seluruh kaum muslim. Bulan yang penuh berkah ini mestinya kita bertekad untuk bersungguh-sungguh mengisinya dalam melakukan amal soleh pada bulan Ramadan. Bersungguh-sungguh melakukan seperti sholat, sedekah, mengikuti kajian, tadarus Al-Quran, sabar dalam melakukan subhanallah dan lain-lain seperti itu. Maka janganlah kita sia-siakan bulan ini dengan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanallah. Jangan sabar sebagaimana kelakuan orang-orang yaitu orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun melupakan mereka. Mereka tidak bisa memetik manfaat apapun dari bulan ini. Mereka tidak tahu kehormatan bulan ini dan tidak mengetahui nilainya. Mendengar Radio Persada FM, oh, pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga itu dibuka, sementara pintu ini ditutup. Setan yang senantiasa menggoda dan menjebak manusia agar berbuat maksiat pun dibelenggu. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, udhikhat abwaabul jannati wa ghuliqat abwaabun naar wa sufitatish syayatin." Apabila bulan Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka
pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dengan demikian kesempatan untuk melakukan itu sebenarnya terbuka. Kita juga jika pada bulan Ramadan banyak orang yang berbisnis dari yang masjid jadi gemar ke masjid, dari yang jarang membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran, dari yang jarang mendengarkan kajian menjadi sering mendengarkan kajian, dari yang bakhil menjadi pemurah, dan masih banyak lain yang lainnya. Namun di sisi lain sangat disayangkan banyak orang yang tidak mengerti hakikat bulan yang mulia. Mereka yang mereka ketahui adalah bulan ini merupakan kesempatan untuk makan dan menyantap makan dan minum yang bervariasi. Asumsi ini keras untuk memenuhi apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Mereka mengeluarkan biaya yang banyak untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mereka berfoya-foya, padahal sudah dimaklumi bersama bahwa terlalu banyak makan itu menyebabkan seorang bisa malas melaksanakan berbuat. Sementara pada bulan yang mulia ini, seorang muslim diharapkan mengurangi makan sehingga bisa bersungguh-sungguh dalam pendengar radio Persada. Sebagian lagi memahami sebagai kesempatan untuk dia pun dalam tanda kutip memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk tidur saja, bahkan sampai tertinggal sholat jamaah di masjid. Mereka berdalil dengan insyaallah naumus sholimi, tidur orang yang berpuasa itu ibadah. Hadis ini hadis yang dhaif, jelas sebuah kebohongan. Sebagian lagi memahami sebagai waktu untuk bukan dalam rangka Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka habiskan waktu malam mereka dengan bercandaria dan melakukan berbagai aktivitas yang sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Ketika badan sudah terasa lelah, yaitu karena akibat kadang, mereka segera sahur, melanjutkan tidur sampai melewati sholat subuh. Sebagian lagi asik menyantap hidangan yang berbuka sampai lupa diri dan meninggalkan sholat maghrib berjamaah. Inilah diantaranya fenomena pendidikan yang sering kita temui di tengah masyarakat pada bulan. Mereka meninggalkan berbagai kesempatan yang seharusnya bisa diisinya dengan amalan-amalan kebaikan. Kalau demikian ini yang dilakukan, masihkah di hati mereka manfaat apa yang